Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Handika Crypto. Nah kawan, gue udah berapa lama banget nih ya gue gak upload video karena gue lagi banyak sibukan guys. Aduh, tapi gue hadir kan untuk membahas koin lagi HF ya guys ya. Katanya sih koin ini akan listing di Binance. Apakah benar apakah tidak? Kita tunggu, oke guys. Nah teman-teman, jadi sebelum kalian nonton video ini kan wajib banget like, comment, share dan subscribe. Dengan kalian subscribe channel YouTube gua akan semangat untuk buat video lagi. Oke guys, dan jangan lupa juga kan wajib banget gabung di grup Telegram Handika Crypto. Nah guys, ini grup Telegram gua di sini akan berbagi sebuah informasi tentang perkembangan cryptocurrency ya kawan ya. Banyak banget yang baru bergabung juga di grup gue ya. Silakan kalian bergabung, linknya aja di deskripsi ya guys ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan ya guys ya. Nah teman-teman, jadi konten kali ini gue ingin membahas yaitu Baby Doge Coin kawan ya. Kenapa? Karena Baby Doge Coin ini salah satu coin meme yang sangat diminati oleh para holder ya kawan ya. Dan satu lagi ya, si Baby Doge ini banyak banget dari basecamp dari si holder dari si Baby Doge ini kawan ya. Dan kalau lihat di sini, ini belakang gue adalah grafik dari si Baby Doge Coin kawan. Tapi gue langsung buka dulu ya market cap dari si Baby Doge Coin ya. Oke. Nah teman, ini ya. Jadi kalau kita lihat harga dari si Baby Doge Coin ini masih sangat murah sekali kawan. Harganya masih di 0,000, pokoknya nol masih banyak banget ya teman ya. Nah kawan, ini dia ya, gue sudah di market cap dari si Baby Doge Coin ya. Kalau kata gue lihat dari transaksi di dalam 24 jam terakhir guys ya, hari ini guys ya, 8,62 miliar dolar. Wow, gede sekali guys ya. Ingat, ini dolar guys, kalau dirupiahkan ini triliunan guys nih. Aduh pusing dah. Pokoknya ini transaksinya guys ya, seluruh ya guys ya, selama 24 jam terakhir. Kalau dari kapitalisasi pasar sepenuhnya itu 1,10 BN itu sekitar triliunan dolar guys ya. Banyak banget lah pokoknya guys ya. Pusing kalau ngitungnya guys ya. Ya pada intinya lancar sekali, transaksi dari si Baby Doge Coin ini kawan ya. Nah gimana sih cara beli Baby Doge? Nah teman, jadi kalau kalian mau beli Baby Doge itu dia udah listing di berbagai exchanger ya, seperti Hotbit, Max Global, Hobby Global ya, Bitmart, banyak lagi guys ya kan, di Queenway, di OKEX, di GTO ya kan ya, di Elbank, banyak banget guys. Jadi si Baby Doge ini sudah listing di berbagai exchange, oke guys ya. Oke lanjut ya guys ya, tapi untuk pemula mendingan belinya di Hotbit aja lebih gampang. Oke. Nah kawan, ini gue sudah di salah satu tweetan dari si Baby Doge Coin Turki ya. Ahai. Nah ini dia ya, Baby Doge Coin if you can hold, kata dia. Ini guys ada gambar Baby Doge dan di bawahnya ada anjing guys ya. Ini pertanda apa guys ya? Apakah si Baby Doge Coin akan listingkan di Binance? Apakah si Kisuinu? Karena banyak banget guys ya. Apakah si Dogezilla? Ya pokoknya termasukin meme guys ya, karena lagi hype-hypenya koin-koin meme guys ya. Seperti itu ya guys, ini tweetan terbaru dari si Baby Doge Coin ya guys ya. Mana yang terlihat dari yang lain? Ya guys ya, apakah hanya Baby Doge yang berbeda? Yang pertama hashtag Baby Doge, kedua Shiba Inu, ketiga Doge Coin. Di Baby Doge ini memang selalu trending guys ya. Ahai. Ya semoga saja lah guys ya, karena momen dari si Doge Coin sudah terlewat. Momen dari Shiba Inu kalian nggak udah terlewat juga. Ya kan untuk kemungkinan ya guys ya, selalu Dior ya. Tapi ya Dior and Reset ya guys ya, kali aja kan jadi sultan dari Baby Doge Coin. Ingat, belinya nggak usah banyak, tapi selalu Dior ya, selalu mulai uang yang dingin. Dan satu lagi ya, gua buat video kayak gini kawan gak mengajukan semua untuk si Baby Doge Coin ini. Oke kawan, nah ini tweetan dari salah satu Baby Doge NFT ya kawan ya. Kata dia, pada 1 Juni sekitar 300 triliun Baby Doge adalah 1 BND atau sekitar 350 dolar. Hari ini 300 triliun Baby Doge sekitar 690 dolar. Apakah anda siap untuk Baby Doge NFT? Teman-teman, si Baby Doge ini sudah memiliki suatu posisi itu NFT-nya kawan ya. Ya semoga saja harga NFT dari si Baby Doge ini terus naik dan terus mahal ya kawan ya, dan langka ya guys ya. Jadi buat teman-teman nih kalau mau belajar NFT itu kalian download OpenSea dulu ya, karena saya bahas edukasi tentang kripto. Jadi kalau saya bahas NFT lagi itu beda videonya guys ya. Ahai. Ya pada intinya ini salah satu pemegang para holder ya yang minta gue suruh review tentang si Baby Doge Coin ini ya kawan ya. Oke lanjut. Nah kawan, ini juga salah satu tweetan terbaru dari BSC Daily ya kawan ya. Tweetannya adalah cara membeli Baby Doge Coin ya, panduan Baby Doge di Binance, penyintas sekarang dapat masuk harga di Binance. Wow, ini BSC Daily dari si Binance Merchant guys ya. Tapi apakah benar si Baby Doge ini listing? Wow, kita tinggal tunggu aja guys ya. Semoga saja ini kabar terbaik ya.
bahwa si Bibi Dog ini resmi dilistingkan di BNN. Amin. Yeng, ini dia Besi Daily ya, BNN Exchange katanya guys ya. Semoga aja bener guys ya, karena kalau Bibi Dog listing di BNN ya pasti kalau koin atau token yang listing di BNN itu pasti harganya akan melambung tinggi kawan. Kenapa? Kalian mau tahu? Karena BNN itu market exchanger terbesar di dunia ya guys ya, atau tertua juga ya guys ya. Hai guys, ini juga cuitan terbaru ya guys ya. Dia mengucap banyak terima kasih kepada kalian semua ya, army dari si BB Dogecoin ya. Baru saja dia melewati 1,2 juta followers di Twitternya ya guys ya. Congratulations buat si BB Dogecoin ini ya. Oke, semoga to the moon. Nah guys, ini adalah koin favorit yang diperdagangkan dalam 24 jam terakhir ya guys ya. Koin yang paling diperdagangkan, koin meme dalam Bendy Chain Oak System 24 jam terakhir. Yang pertama ada Floki, yang kedua wow ternyata Baby Doge termasuk ya guys ya. Baby Doge itu peringkat kedua ya. Jadi itulah salah satu cuitan terbaru. Dan sekarang gue mau ngecek dulu holder dari si Baby Doge. Tapi ingat ya kawan ya, selalu Dior, ingat para YouTuber atau gue pribadi ya, gue hanya berbagi sebuah informasi. Sekali lagi keputusan ada di tangan kalian semua. Kalian mau beli silakan. Kalian masih belum paham, terus belajar, terus cari informasi tentang dunia cryptocurrency ya. Karena mau gak mau semakan ke crypto ya. Ingat, Bitcoin pada tahun 2009 itu harganya masih sangat murah. Sekarang sekitar berapa ya? 500-600 jutaan nih guys. Dan ATH dari Bitcoin itu sekitar 980 jutaan nih. Kalau gak salah ya. Ya, pokoknya sudah memasuki 900-an per koin kawannya. Per koin, ingat. Oke kawan, lanjut ya. Dan gak kalah kerennya kawan ya. Binance 18 jam yang lalu dia menge-tweet tentang gambar Andox. Apa tuh kira-kira ya? Gambar Dox ini guys ya. Kira-kira ini pertanda koin apa yang mau distingkan? Apakah Kisu Inu? Apakah Baby Doge? Apakah Dogezilla? Apakah Doge Elon? Elon Doge? Aduh, kita masih penasaran semua guys ya. Jadi kita semua sama-sama menunggu. Semoga saja fix Baby Doge listing di Binance. Amin. Dan gak kalah kerennya, kalian harus tahu ini. Jeng, apa kalian tahu sih ini siapa? Inilah si Elon Musk, orang terkaya di dunia. Ya, happy. Eser ini gambar Dox atau gambar anjingnya guys ya. Kalian ingat sejarah Dogecoin? Kenapa Dogecoin bisa melambung tinggi harganya? Karena dari si Elon Musk. Dia menge-tweet Dogecoin buy atau Dogecoin to the moon. Jadi semua para komunitas dari yang pecinta si Elon Musk atau followers dari si Elon Musk ini mengikuti si orang terkaya ini guys ya, karena pengaruh sekali. Kalau orang kaya itu nge-tweet ini pasti komunitasnya tuh pada ngikutin atau followersnya kawannya ya. Dan di sini digambar anjing kawannya ya. Semoga saja ini kabar terbaik bahwa si Baby Doge akan listing di Binance. Amin ya. Saya nggak kebayang kawan ya, karena gini si Baby Doge aja ya, koin micinnya itu sekarang harganya berapa? 0,004 sih guys ya, udah ke zero berapa. Si Baby Doge ini masih murah banget. Kalian beli $1, $10, $22 itu kalian dapat banyak banget jumlah tokennya, dan kalian hold lagi aja nasibnya seperti si Binance ya kan kawan. Karena di dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin ya kawan ya. Nah teman, ini adalah holder dari si BB Dogecoin. Wow, congratulations ya, dia sudah mencapai koin 1.510.000 umat. Oh, kekompakan BB Doge Army sangat luar biasa. Jadilah dia mau hand hold karena holder is winner ya kawan ya. Ini adalah salah satu chart dari 4 hanya dari si BB Doge Coin kawan ya, menurut 4 jam terakhir kawan ya. Garis RSI, gua tuh kalau nggak bisa cukup pakai RSI aja kawan ya, karena sangat simple dan apa ya, gampang gitu buat dianalisa ya kawan ya. Tapi buat kalian juga belajar, pasti kalian juga akan mengerti ya kawan ya. Dan EMA ya kawan ya. Salah satu menurut 4D-nya kawan ya, dari 1D kawan ya. Nah ini garis RSI-nya di angka 40 ya, semoga saja dia nggak turun garis saya. Kalau dia terus naik, dia semoga saja dia melanjutkan ATH dari si BB Doge ini kawannya. Amin. Karena kita sama-sama menunggu bahwa si BB Doge ini akan disingkan di Binance. Amin ya kawannya. Karena tidak mungkin ya. Ingat, si Binance yang dulu akan disingkan di Robinhood. Akhirnya si Binance sudah disingkan, sudah. Walaupun si Binance disingkan di Robinhood, naiknya hanya 20%, 30%. Tapi kan lumayan guys ya. Ahai. Termasuk cuan juga ya, WKWK. Semoga saja kawannya ingat, jadilah dia manhandnya kawannya. Oke kawan, ini adalah salah satu grup gue ya, Handika Crypto ya. Crypto ya, gue selalu berbagi sebuah informasi terupdate tentang si koin meme atau koin-koin micin yang lain dan koin yang punya koin metal bagus dari 20 besar di market cap. Tapi kebanyakan dari kalian ini sangat cinta sekali sama koin meme gitu ya. Makanya gue lebih bahas koin-koin yang bertema
Dux gitu kawan ya. Ingat kawan ya, namanya investasi semua itu ada risikonya kawan ya. Ingat, jadilah dia menahan dan selalu menggunakan uang yang dingin. Ingat, uang yang dingin, uang yang tidak untuk kebutuhan ya kawan ya. Kalau kalian punya uang kebutuhan karena mau trading, jangan, lebih baik kalian gak usah trading, gak usah invest di kripto, gak usah. Karena kalau kalian kenal kripto, kalian harus siap untuk rugi juga ya. Karena hari-hari tem, kalian harus siap untung dan siap rugi ya kawan ya. Karena kripto itu hari-hari tem, investasi yang menguntungkan yang sangat beresiko tinggi kawan. Oke kawan, mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan ke kalian semuanya. Ingat, deal in research ya kawan ya. Oke, sebelum gue review video ini, kalian wajib banget like, comment, and share, dan subscribe channel YouTube-nya Handika Kripto ya. Dan silakan kalian bergabung di grupnya Handika Kripto, linknya ada di deskripsi ya kawan ya. Oke kawan, apabila ada kata-kata gue yang salah, apabila ada kata-kata gue yang kurang enak dengar dengan Anda, mohon dimaafkan ya guys ya, karena gue juga sama seperti kalian semua, gue hanya manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe ya kawan ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe. Oke? Okay? Bye bye. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.